saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memulai renungan ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah saudara menyesali perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik di dalam hidup saudara? Pasti saya yakin semua kita akan menjawab, tentu saya pernah menyesalinya. Salah satu contohnya, mungkin kita menyesali bahwa kita telah melakukan perbuatan baik terhadap sahabat kita atau mungkin terhadap saudara kita. Mengapa kita menyesali perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, kita berkorban untuk sesuatu yang baik, tetapi apa yang kita lakukan itu tidak ada nilainya. Apa yang sudah kita lakukan itu sama sekali tidak dihargai. Maka kita mengatakan, sungguh saya sangat menyesal karena perbuatan baik yang saya lakukan tidak ada artinya sama sekali. Mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini justru kebalikan dari apa yang mungkin kita anggap salah atau apa yang kita anggap perbuatan yang telah menyesatkan kita dengan melakukan hal yang baik padahal tidak dinilai sama sekali, tidak punya harga sama sekali. Firman ini adalah firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakan dia tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kasih karunia dan panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah hidup kita ini adalah kasih karunia? Setiap hari mulai pagi sampai pagi kita menikmati kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh tidur dengan nyenyak, kita boleh bangun dengan sehat, kita boleh menikmati apa saja atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hal ini tidak melulu berhubungan dengan hal-hal yang materi. Hal ini justru mempunyai nilai melebihi apa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Ternyata pada Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, siapa kita ini saudara-saudara? Kita ini orang-orang yang hina. Kita ini orang-orang yang berdosa. Tetapi melalui firman Tuhan diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah menentukan kita dari semula untuk menjadi
anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya untuk menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Biasanya ada alasan-alasan tertentu seseorang mengangkat seseorang menjadi putri atau putranya, menjadi anak angkat baginya. Mungkin karena orang tersebut adalah dari keluarga yang sangat memprihatinkan, atau mungkin karena orang tua yang mengangkatnya tidak dapat memiliki keturunan sehingga dia mengangkat anak baginya, dan banyak alasan-alasan lainnya. Tetapi biasanya itu akan membawa keuntungan bagi orang yang mengangkat ataupun bagi orang yang diangkat menjadi anak. Tetapi firman ini memberitahukan kepada kita, kita akan mengatakan, apa untungnya bagi Tuhan? Tetapi keuntungan itu adalah bagi kita. Kita orang yang berdosa, kita orang yang hina, kita yang adalah manusia fana, tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah pemilik segala sesuatu, Dia menjadikan kita anak baginya. Dan rencana itu jauh-jauh sebelum kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus mau menjadikan kita anak-anak-Nya, kita akan bertanya kepada diri kita, layakkah saya menjadi anak bagi Tuhan? Tuhan itu Maha Kudus, saya Maha Pendosa, saya ini orang yang lemah. Kita akan mengatakan seperti itu. Meskipun kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, ternyata Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya kepada kita, orang berdosa ini, kepada kita, umat manusia ini, kepada Israel yang telah menolaknya, dan kepada kita dari bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, kita pun dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini tentu akan selalu mengingatkan kita betapa berharganya kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita anak-anak baginya, marilah kita terima dan marilah kita menghargai panggilan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup seturut dengan apa yang telah dipirmankannya. Kita menyandarkan hidup kita kepadanya, karena dengan kekuatan sendiri kita akan mengatakan, saya tidak dapat Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tetapi Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan tidak pernah menyesal atas panggilannya kepada kita menjadi anak-anak bagi Dia. Mohonlah tuntunan agar kita diperkenankan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menjadikan kami anak-anak-Nya. Kami orang-orang berdosa Tuhan, kami akan mengatakan, layakkah kami menjadi anak-anak-Mu? Tetapi Tuhan tidak pernah menyesali panggilan itu. Mampukan kami Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.